Oke teman-teman, jumpa lagi di Reactor Syndicate. Setelah sekian lama kita nggak bikin video, akhirnya kita unboxing lagi. Oke, di sini udah aku siapin 4 cakes ya. Ini box cakes, maaf kalau agak berisik. Ini ada 4 cakes, berarti kita akan buka 4 jenis iguana. Ini kita baru dapat paketan. Oh ya, ini kita punya reptil room baru ya, karena reptil yang dulu itu udah gak muat, warnanya makin banyak, jadi kita pindah yang dulunya di kamar, kita ini pakai ruang tamu teman-teman, sampai buat berantakan kayak gini ya. Jadi kalau teman-teman anak reptil yang kesini tuh jarang ruang tamu teman-teman, kebanyakan pada main ke kandang ya, jadi kita daripada ruang tamunya nggak kepake ya. Ini dipakai lagi di rumah sih. Oke, Pak. Mau coba apa? Apa? Buka iguana lah. Apa? Buat dia apa mama itu pintar? Buka iguana lah. Apa? Aduh. Itu punya beca. Yang kita unboxing ini iguana-iguana yang lumayan mahal. Sakit tanganku teman-teman. Terus dikit iguana. Nah ini dia. Ada berapa kantong? Ini ada 4 kantong sih, karena ada 4 jenis iguana yang kita mau unboxing. Ini mahal apa? Ini adalah kantongnya. Buka dari yang paling kecil aja ya. Paling kecil? Isinya apa? Isinya apa ya? Aduh. Oke teman-teman, kita intip isinya. Wow, kuning. Nah, ini ternyata kita buka pertama adalah red albino. Red albino teman-teman. Jadi red albino itu kalau kecil kayak albino ya, cuman dia ada warna merahnya, dominan merah di kepala, di leher, terus di sini lainnya ini merah, terus ekornya ini agak kemerahan. Nanti gedenya juga pasti jadi full merah red albino. Oke, ini red albino pertama. Harganya sekitar berapa ya? 7-8 lah. Kita masukkan ke cage yang pertama ya. Oke, red albino. Lalu ada lagi, ini red albino yang kedua. Cantik sekali guys. Teman-teman yang mau beli red albino atau beli albino, silahkan kontak DM di CP saya ya, ada di description. Ini kalau kalian beli untuk subscriber, aku kasih harga spesial lah untuk red albino. Ya. Oke, kita masukkan lagi. Ini red albino ada 2. Kosong ya. Wow, kertasnya pun sampai jadi kuning teman-teman. Ini kita buka yang kedua. Ini adalah Tara. Ini adalah albino
Ini albinonya ya. Albino. Nah, kita nanti bedakan ya antara albino sama red albino. Biar kalian bisa jelas. Kita coba ambil satu ya albinonya. Kita masukkan satu dulu. Oke. Mau kasih kalian lihat, kasih lihat ke kalian maksudnya. Ini itu perbedaan antara albino dan albino. Yang atas red albino dan yang bawah albino. Beda ya. Jadi kalau albino lainnya biasanya putih teman-teman, sedangkan kalau red albino merah. Ya, kita lanjut ke unboxing lagi. Teman-teman kalau unboxing harus dipastikan kemulusannya ya. Soalnya itu ngaruh banget loh ke garansi. Takutnya kalau kita beli mulus tiba-tiba sampai sini minus kan ya. Kita yang rugi. Oke. Ini albino ketiga. Next albino lagi. Yang keempat. Cantik banget ya. Kayak permen. Jadi albino tuh gimana ya, kulitnya itu beda sama iguana biasa yang lain. Dia itu lembek gitu, kayak cicak. Sisiknya itu nggak sekeras iguana normal atau iguana green. Ada 5. Ini yang terakhir deh. Oke, ini yang terakhir, yang ke 6. Sepertinya cakep cuy. Ini kalian harus punya albino ini. Kalau albino ini harganya di angka 5-6 juta. Dan untuk subscriber itu sedikit pasti ada harga spesial dong. Jadi kalian pantau terus saja Instagram kita ya. Di sana kita pasti update. Kita lanjut ke kantong yang ketiga. Isinya apa ya? Oh, ada tulisannya. Apa ya? Dua albino. Masa albino dengan lagi maksudnya. Kita lihat isinya aja lah. Takutnya jebakan kan ya. Tuh kan isinya blue iguana. Loh. Kok kabur? Wow, birunya cuy. Kayak apa ya, birunya seger banget, nyala gitu. Cakep. Kita masukkan ya, beli yang pertama. Blue yang kedua. Cakep-cakep ya blue kalau baby. Ini kan warnanya unik gitu cuy. Emang benar-benar biru. Enggak biru-biruan. Iya. Ada satu lagi guys. Tara, ini blue yang ketiga. Oke teman-teman, ini kayaknya cuma 3 ya belumnya ya. Wait. Oh, cuma 3. Oke, ini kotor, kena kotoran ya. Siap. Oke, telur kemusnya udah mulus, kita masukkan kandang. Ini blue yang ketiga. Nice. Dan ini yang terakhir. Berlama.
lama nggak apa-apa ya, soalnya kita udah lama nggak bikin video. Ini adalah iguana green, ini iguana paling murah, iguana yang sangat merakyat buat teman-teman. Kalau mau pelajaran pertama kali keep iguana, biasanya tanya-tanya, bang kalau pertama kali keep iguana, iguana apa ya? Sebenarnya semua itu sama aja teman-teman ya. Cuman kalau emang kalian takut, ya solusinya kita bisa pakai green. Karena kalau ada human error atau maksud saya itu ada kesalahan dalam memelihara, misalnya masih awam kan, maksudnya kalau jemur kelamaan atau gimana tiba-tiba KO, ya kita main amannya kita coba belajar pakai green atau pakai red lah, kayaknya soalnya hampir mirip-mirip. Ini green iguana, it's ini kan kita unboxing kan pasti kita dapat beli ya, pasti teman-teman kan banyak yang nanya kok Red itu sedikit masih beli iguana ya, padahal kan dia ternak banyak gitu kan. Soalnya ternyata kalau kita green, kalau green iguana yang bukan Columbia ya, kita emang ternaknya dikit teman-teman, soalnya kan kandang juga terbatas. Jadi kita pilih iguana-iguana yang berkualitas. Untuk albino sama red albino ini kita belum cetak teman-teman, jadi kita masih ngambil. Tahun ini kita fokus ke blue sama green Columbia sama spread. Ya. Oh ya, ini juga ada blue, nanti tak kasih lihat ya. Baru netes. Ini masih green. Ada berapa sih green? Itu udah 5, 6. Oh iya, ada yang ikut. Aduh, hampir aja kebuang kamu nak. Ini ke-7. Ini ke-8. Cakep ya. Meskipun ini green bukan Columbia ya. Nah, kalian bisa sebut ini green bercula, atau kalian bisa sebut ini green biasa, atau kadang Elsa sering disebut green Elsa. Nah, ini jenis green Elsa yang dia punya cula. Oke, ini 10 green El Salvador labelnya, kita unboxing. Jadi kita sekarang ini tadi unboxing berapa ekor ya? 6 tambah 2, 8 tambah 3, 11 tambah 10, 21 ekor. Berapa juta aja uangnya? Ya kalian kalau mau bisa langsung kontak, ini semuanya dijual dan ini stok juga masih banyak ya, tuh bisa dilihat kan box-box kontainer banyak banget. Ini satu box bisa isi 20-30 ekor, yang di atas yang buat kontes-kontes kalian juga bisa beli. Ini juga yang baru netes, kalian bisa lihat itu tuh baru proses netes kan, ini super red. Terus ini ada red blue. Ini kalau kalian pengen cetak iguana blue dengan modal atau budget yang minimal, kalian bisa pakai green head blue. Jadi nanti kalau dikawinkan antara head blue dengan head blue, 25% anakannya adalah iguana blue. Oke. Jadi sekian aja ya. Kalian kalau mau beli tinggal kontak di bawah. Ya, sekian video kali ini unboxingnya untuk penanganan, mungkin di video selanjutnya ya penanganan iguana setelah unboxing. Nanti biar teman-teman kalau beli nggak bingung tanya-tanya, ini kalau udah sampai kita harus gimana dulu gitu kan. Nanti pasti aku upload lah, aku usahakan sekarang rutin lagi ngupload ya. Oke, thank you buat kalian semua yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, jangan lupa di share juga ilmunya buat teman-teman yang lain. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu kopi.